Pemirsa, sambut HUT ke-77 RI, seorang kakek di Banyuwangi, Jawa Timur, nekat menyeberangi Selat Bali dengan berenang selama 1,5 jam. Hebatnya, sang kakek berenang tanpa alat bantu. Menahan dinginnya air, menerjang tingginya ombak, serta derasnya air laut, Ibrahim Rusli berenang melintasi Selat Bali. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pria 57 tahun ini dikawal Polairut Polda Bali dan tim ekspedisi kemerdekaan. Ibrahim memulai aksinya dari Taman Nasional Bali Barat dan menyelesaikannya di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dalam waktu kurang lebih 1 jam 45 menit. Di titik akhir, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang turut menyambut Ibrahim bahkan dengan menceburkan diri ke laut. Belum berenang, ada persiapan khusus enggak biasanya? Enggak ada. Jadi langsung nyantai aja. Kalau kondisi air tadi gimana? Dingin kah atau gimana? Air dingin dan arus paling parah, arus sama ombak. Sempat geser enggak dari titik tujuan? Anyut-anyut. Dalam ekspedisi kemerdekaan ini, selain Selat Bali, Ibrahim menyeberangi Sungai Kayan di Kabupaten Bulungan pada 27 Juli 2022 lalu. Ia menutup ekspedisi dengan mendaki Gunung Agung tanggal 8 Agustus 2022 kemarin. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan.